Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Hani Vlogger. Kali ini saya akan membagikan info seputar banjir ya. Di penghujung tahun ini diperkirakan akan terjadi musim hujan ya. Hujan yang intensitasnya tinggi ataupun yang intensitasnya rendah ya. Akhir-akhir ini hujan besar dapat menyebabkan sebagian wilayah menjadi banjir besar ya, sehingga mengakibatkan banyak korban di wilayah-wilayah tertentu seperti di Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor. Akhir-akhir ini banyak terjadi ya, yang terjadi kecelakaan terutama terhadap pengendara bermotor ya, udah nyampe kurang lebih dari 3 orang ya di 3 lokasi ataupun 3 wilayah, Subang, Ciamis, dan Bogor ya. Kecelakaan yang terjadi pada pemotor hampir sama ya, yaitu terseret arus dari melintasi jalan karena ada hujan besar ya, yang menyebabkan motor terseret ke kali ya, yang berujung sampai ke sungai besar ya. Kejadian ini mudah-mudahan tidak sampai terulang kembali. Dan untuk para pemotor, jangan terburu-buru ya jika menghadapi hujan besar ataupun genangan air yang tingginya lebih dari selutut ya, itu akan membahayakan sekali ya. Sebaiknya untuk menghindari tempat tersebut dan mencari tempat yang aman ya, sampai menunggu hujan turun reda ataupun banjirnya surut ya. Bagi pengendara, utamakanlah keselamatan, dan semoga para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Sekian tentang info banjir kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video atau konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.